Ini kita pasang dulu instalasinya. Ini bagian terminal block di belakang, ada beban, ada input PLN, dan yang pojok kanan ini terminal dari positif dan negatif baterai. Ini kita coba kasih beban bulam, kita sumber PLN, MCB kita on kan. Oke, seperti itu cukup mudah. Ya, ini beban dihandle oleh PLN. Kita simulasikan PLN padam. Switch kita pencet, PLN off. Ya, off ini indikator langsung ke inverter. Itu inverter artinya membackup saat PLN padam. Dan ini PLN kita hidupkan, dia ada jeda kisaran 5 detik agar PLN benar-benar ready untuk siap terbebani. Jadi saat tegangan PLN buruk atau on off, dia tidak masuk ke jaringan rumah. Nah, kita tunggu 5 detik, dia akan berpindah ke PLN. Ya, ini indikator sudah menunjukkan beban dihandle oleh PLN. Kita off-kan PLN. Ya, langsung dihandle oleh inverter. Jadi saat PLN padam, inverter langsung membackup beban baik rumah maupun toko ataupun apa saja bisa. Ini kita load beban, ini bisa dilihat bebannya 900 watt, 1300, 1400 watt. Ini beban 1400 watt. Kita simulasikan lagi PLN datang. Nah, ini kita simulasikan on off, artinya jaringan PLN buruk. Dia tidak langsung masuk ke I, ditunda dulu, nanti di dalam ada timernya untuk penunda waktu PLN masuk, itu mau 5 detik atau 10 detik bisa kita atur di timernya. Nah, ini kita tunggu 5 detik, PLN akan baru masuk mensuplai beban dan melakukan sistem charger saat baterai mendetek batas bawah atau low. Ini untuk dalamannya seperti ini. Ini menggunakan dua trafo, yang satu besar ini trafo untuk inverternya, untuk mesinnya, yang kecil itu trafo untuk sistem chargernya. Ya, ini LVD untuk kontrol charger ya. Jadi mau kita setting on charger di berapa volt dan off charger di berapa volt. Nah, ini yang atas ini untuk setting batas atas charger. Jadi nanti sistem charger akan off di sekian volt ya, sesuai setting kita ini 27 volt. Berarti saat tegangan charger menyentuh 27, dia akan off otomatis. Nah, ini terminal-terminalnya bagian bawah sudah di complete MCB. Ini ada cos over switch ya, jadi saat ada trouble nanti bisa langsung di auto ke PLN langsung, nanti kita jelaskan. Ini saat ke tengah dia posisi off, saat ke bawah dia langsung bypass PLN langsung ke beban, jadi nggak melalui sistem backup inverter. Ini ke atas dia melalui sistem auto di inverternya atau lewat ATS. Ini MCB PLN. Yang sebelahnya ini adalah MCB inverter. Seperti ini, yang hijau double itu MCB dari baterai. Ini tampilannya ada volt baterai sama volt output. Ini indikator inverter aktif warna hijau. Jika kita off-kan, dia berubah menjadi warna merah. Kita on-kan lagi hijau. Ini di belakang udah kita lengkapin siku untuk nanti posisi nempel di dinding atau tembok. Ini kipas juga ada dua, di samping kanan dan samping kiri.
Nah, ini kita akan simulasikan untuk chargernya ya. Jadi kita akan tunjukkan kalau sistem charger berjalan dan arus charger yang mengalir. Kita ke baterai kita kasih tang ampere untuk melihat arus chargernya. Ini batas bawahnya kita naikkan agar LVD mendetek on dan menyuruh mencharger. Kita naikkan batas atasnya biar nanti tahu dan tidak langsung off ya saat kena charger, karena ini kondisi baterai masih full. Jadi kita setting lebih tinggi untuk cut off nya untuk batas bawah juga kita naikkan karena ini posisi baterai masih full. Ini saat LED indikator berwarna merah berarti sistem charger berjalan. Ini bisa dilihat chargernya 11 ampere, 10 ampere, 9 ampere, 9 ampere ya, ini 8 ampere. Jadi saat baterai full otomatis charger pun akan arusnya akan kecil. Ini baterai terdetek 29 volt. Ini kita kembalikan ke sistem normal. Kita hanya ingin menunjukkan sistem charger berjalannya atau arus chargernya yang mengalir. Ini kapasitas charger 15 ampere. 9 ampere makin turun, saat full dia off. Nah, ini kita akan menunjukkan batas bawah inverter atau baterai. Ini saat tegangan naik dia akan off di kisaran 31 volt. Ini 28 masih on, 29 on, 30 masih on. Nah, 31 dia akan off. Saat ada baterai lebih dia akan sistem akan off. Nanti onnya lagi ini turun di 30 volt. Dan untuk batas bawahnya ini ada di, ini kita simulasikan tegangan turun 25, 24, 23. 23, 22 masih on, 22,5 on, 24, 22,1. Ini 21,7. Nah, ini hampir off. Nah, ini offnya di 21,6. Nanti untuk on lagi di tegangan baterai saat melalui sistem charger ya dari PLN, nanti menyentuh angka 24 maupun ataupun 25 dia baru akan on. Nah, ini udah on. Oke, ini ya Mas unitnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya.